Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Islam, sedekah dianggap sebagai salah satu amalan paling mulia yang tidak hanya memberi manfaat kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi. Kata sedekah berasal dari kata Arab sidik atau jujur, dan secara jamak menjadi sodakoh yang berarti kebenaran, menunjukkan tindakan yang dilakukan dengan niat tulus dan benar. Dari sini kita dapat memahami bahwa sedekah dianggap sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Ini juga menunjukkan bahwa sedekah tidak berpatok pada uang ataupun barang. Hal ini sangat berbeda dengan infak yang berarti mengeluarkan sebagian harta untuk tujuan yang mulia sesuai dengan perintah agama. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan membahas siapa saja yang seharusnya kita utamakan ketika memberi sedekah. Dan ternyata sedekah kepada diri kita pribadi itu lebih baik, diutamakan, dan sangat dianjurkan dalam Islam. Sahabat beriman, Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya menemukan keseimbangan dalam bersedekah. Tidak terlalu banyak hingga merugikan diri kita, dan juga terlalu sedikit sehingga dianggap kikir. Umar pernah bercerita, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat agar bersedekah. Kebetulan pada waktu itu Umar memiliki harta. Maka Umar berkata dalam hati, hari ini aku dapat mengungguli Abu Bakar karena tak pernah sekalipun aku mengunggulinya. Maka Umar pun datang dengan membawa separuh hartanya. Rasulullah pun bertanya, berapa banyak yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan, sebanyak itu pula. Kemudian datanglah Abu Bakar dengan seluruh hartanya. Dan Rasul pun bertanya, apa yang kau tinggalkan bagi mereka? Abu Bakar berkata, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar pun bergumam dalam hati, tidak pernah aku dapat mengungguli Abu Bakar selama-lamanya. Kisah ini menggambarkan betapa luar biasanya tindakan yang dilakukan Abu Bakar dan Umar, sehingga mereka sedekah secara penuh di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, bagi kita yang kebanyakan Muslim saat ini memiliki kualitas keimanan, kesabaran, dan ketawakalannya yang tidaklah seberapa dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Maka yang terbaik adalah mengambil tengah-tengah dalam bersedekah. Artinya, tidak terlalu sedikit atau kikir dan tidak pula berlebih-lebihan. Yang jika tidak didukung dengan kesiapan, justru malah akan berefek pada hal-hal yang negatif. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ayat ini menekankan pentingnya menemukan keseimbangan dalam bersedekah tidak berlebihan, sehingga menyebabkan kerugian pada diri pribadi dan tidak terlalu sedikit sehingga bisa dianggap kikir. Ini adalah prinsip yang mengajarkan umat Islam untuk selalu berada di jalur tengah, memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya berdampak positif terhadap orang lain, tetapi juga membahayakan kepentingan pribadi dan keluarga mereka.
Bersedekah juga sejalan dengan ajaran untuk tidak menghitung-hitung atau menyimpan harta tanpa mau mengeluarkannya untuk kebaikan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Infakkan hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mau menyedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Ini mengajarkan bahwa sikap dermawan yang tidak kikir akan membawa berkah dalam rezeki yang diterima seseorang. Sedekah kepada keluarga dan orang terdekat. Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak hanya diarahkan kepada mereka yang jauh dari kita, tetapi juga dan terutama yang sangat dianjurkan adalah kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang sangat jelas tentang pentingnya mengutamakan keluarga dalam hal bersedekah. Sebuah kisah yang menonjol adalah saat Zainab istri Abdullah bin Mas'ud yang hendak menyumbangkan perhiasannya. Suatu hari setelah sholat Idul Adha atau Idul Fitri, Rasulullah memberikan nasihat kepada masyarakat untuk bersedekah. Beliau melihat beberapa wanita yang lewat dan mengingatkan mereka tentang pentingnya bersedekah. Rasulullah mengatakan bahwa mayoritas dari mereka adalah penghuni neraka. Wanita-wanita itu heran dan bertanya mengapa bersedekah berkaitan dengan status penghuni neraka. Rasulullah menjelaskan bahwa perilaku buruk terhadap suami seperti melaknat dan mengingkari haknya dapat menghilangkan kecerdasan laki-laki yang cerdas. Rasulullah menyampaikan pesan ini untuk mengingatkan betapa pentingnya bersedekah dan menjaga hubungan yang baik dalam keluarga. Setelah memberi nasihat kepada masyarakat, Rasulullah pulang ke rumahnya. Di sana Zainab istri Abdullah bin Mas'ud datang untuk berkunjung. Zainab ingin menyumbangkan perhiasannya sebagai sedekah. Tetapi suaminya berpendapat bahwa dia dan anak-anaknya lebih berhak menerima sedekah tersebut daripada orang lain. Rasulullah pun menyetujui pendapat suami Zainab bahwa keluarga adalah yang pertama kali berhak menerima sedekah. Ini menegaskan ajaran bahwa bersedekah kepada keluarga adalah prioritas yang harus diperhatikan. Ajaran ini juga didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap Muslim harus bersedekah." Ketika ditanya tentang mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk bersedekah, beliau menjawab bahwa mereka harus bekerja dengan tangan mereka sendiri untuk keuntungan diri mereka, dan kemudian barulah bersedekah. Hal ini menekankan bahwa bersedekah tidak selalu berbentuk material, dalam arti bahwa bekerja untuk kesejahteraan diri pribadi dan keluarga juga merupakan bentuk sedekah. Dalam konteks ini, Al-Quran juga memberikan panduan yang jelas. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215, "Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan membutuhkan pertolongan." Secara urutan ayat ini menggarisbawahi pentingnya mengalokasikan bagian dari harta kita untuk mendukung keluarga dan orang-orang dekat yang membutuhkan. Bersedekah kepada tetangga dan masyarakat. Dalam kehidupan berkomunitas, Islam mengajarkan nilai-nilai empati dan kepedulian yang mendalam, khususnya kepada mereka yang berada di sekitar kita. Ajaran ini berakar pada perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga-tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri." Kebaikan kepada tetangga tidak hanya mengukuhkan tali persaudaraan, tetapi juga sebagai manifestasi dari keimanan seseorang. Rasulullah menekankan pentingnya hubungan yang baik dengan tetangga melalui sabdanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar,
Jika kamu memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian bagilah sebagiannya kepada tetanggamu. Hadis ini mengilustrasikan bagaimana tindakan sederhana namun berarti. Aksi bersedekah kepada tetangga dapat memperbaiki hubungan antara manusia dan mempererat jalinan komunitas. Pentingnya menjaga dan merawat hubungan dengan tetangga serta masyarakat sekitar juga tercermin dalam konsep sedekah yang lebih luas yang mengajarkan bahwa setiap tindakan kebaikan sekecil apapun adalah sedekah. Dari Imam Nawawi, kita mempelajari bahwa tidak ada tindakan kebaikan yang sia-sia. Setiap tindakan positif membawa imbalan tersendiri dan membantu dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan saling mendukung. Mengamalkan sedekah dalam keseharian tidak hanya tentang memberikan sebagian dari kelebihan harta, tapi juga tentang memberikan waktu, perhatian, dan bantuan kepada mereka yang memerlukannya. Contohnya mengunjungi tetangga yang sakit, membantu mereka yang mengalami kesulitan, atau sekedar memberikan senyuman dan salam merupakan bentuk bersedekah yang berharga. Setelah memahami konsep sedekah kepada orang-orang terdekat, kini saatnya kita melakukan sedekah yang paling utama dan sangat dianjurkan Nabi, yakni bersedekah kepada diri kita pribadi. Konsep bersedekah dalam Islam tidak hanya terbatas pada memberikan sebagian sesuatu kepada orang lain, tetapi juga mencakup pemberian kepada diri kita pribadi. Sejalan dengan pengajaran Islam, bersedekah kepada diri pribadi merupakan tindakan yang dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperbaiki diri kita dari sisi iman dan kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu miskin, hendaklah dimulai dengan dirinya. Jika ada kelebihan, maka untuk keluarganya. Jika kelebihan lagi, untuk kerabatnya." Dari hadis ini jelas bahwa sedekah kepada diri pribadi berada pada urutan pertama jika kita termasuk orang miskin dan bahkan menurut syariat lebih diutamakan. Ada sebuah konsep pepatah yang unik dan perlu dipertimbangkan, yakni selamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Ini merupakan prinsip yang bijaksana dan penting untuk dipertimbangkan dalam situasi darurat, terutama dalam situasi bahaya. Ide ini menekankan pentingnya memastikan keselamatan diri sebelum berusaha menyelamatkan orang lain. Karena jika kita tidak mampu menyelamatkan diri, kita tidak akan bisa membantu orang lain dan bahkan bisa memperburuk situasi. Sebagian ilustrasi ketika melihat seseorang tenggelam, langkah pertama yang bijaksana adalah melakukan penilaian cepat tentang kemampuan diri sendiri untuk berenang dan menyelamatkan orang tersebut. Jika kita yakin bisa menyelamatkan diri dan orang lain tanpa membahayakan diri pribadi, maka tindakan itu bisa dilakukan dengan hati-hati. Namun jika tidak yakin atau menyadari bahwa kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelamatkan diri dan orang lain, maka yang terbaik adalah memanggil penyelamat yang lebih terlatih. Memilih untuk tidak bertindak dalam situasi seperti itu bukanlah tanda keegoisan, melainkan pertimbangan bijak untuk mencegah terjadinya resiko lebih besar, termasuk resiko mengorbankan dua nyawa. Sahabat beriman, sebetulnya tidak ada batas maksimum dari sedekah yang dikeluarkan seseorang, dan bahkan dibolehkan bagi seseorang menyedekahkan seluruh hartanya jika ia mampu mempertahankan kehidupannya secara wajar. Kisah Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya yang tadi sudah kita simak bukanlah tindakan yang loyo atau nekat. Abu Bakar hanya menyedekahkan harta yang bisa ia bawa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah atau di kebun, tentulah Abu Bakar memiliki pohon kurma yang bisa diambil buahnya untuk makan sehari-hari dirinya dan keluarganya. Mencari keseimbangan dalam bersedekah untuk diri pribadi adalah perjalanan yang menuntut kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Hadis Rasulullah yang menekankan untuk bersedekah yang dimulai dari diri kita pribadi memberi wawasan tentang pentingnya memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga sebelum memberikan kepada orang lain. Ini juga menekankan bahwa tindakan bersedekah dimulai dengan perbaikan diri kita pribadi. Ada pula bentuk sedekah kepada diri pribadi tidak menggunakan harta. Salah satu bentuk bersedekah kepada diri pribadi yang sangat dianjurkan adalah melalui amalan ibadah seperti membaca tasbih, tahmid,
takbir dan tahlil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Begitu pagi tiba setiap persendian kalian hendaknya bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, mengajak kepada kebaikan adalah sedekah dan mencegah kemungkaran adalah sedekah." Dalam hadis ini kita diajak untuk memahami bahwa setiap ujian kepada Allah merupakan bentuk sedekah yang berharga untuk diri kita pribadi. Kita memberi sedekah kepada diri kita dengan membersihkan dan memperkaya jiwa dengan zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat duha yang merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan sebagai bentuk sedekah kepada diri kita pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di setiap ruas-ruas dari seseorang adalah kapasitas untuk bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun dua rakaat yang dilakukan seseorang menyamai semua itu." Salat duha tidak hanya merupakan waktu untuk berkomunikasi dan memohon kepada Allah, tetapi juga sebagai momen introspeksi dan memberi waktu pagi diri kita untuk beristirahat dan merenung dalam ketenangan. Selain berzikir, berpuasa juga dianggap sebagai bentuk bersedekah kepada diri kita pribadi. Rasulullah bersabda, "Ia meninggalkan makanan, minuman dan keinginannya demi untukku. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya satu kebaikan berlipat 10. Dalam konteks ini, puasa diartikan sebagai penahan diri dari makanan, minuman dan keinginan lainnya yang pada gilirannya membersihkan tubuh dan jiwa, membantu kita mengendalikan nafsu dan keinginan duniawi serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menjaga kesehatan melalui olahraga juga merupakan bentuk bersedekah kepada diri kita pribadi. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menjaga tubuh yang merupakan amanah dari Allah. Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk lebih aktif dalam ibadah dan kegiatan sosial, sehingga menjaga kesehatan fisik juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan spiritual. Dalam mengintegrasikan semua bentuk bersedekah kepada diri kita, ini penting untuk memahami bahwa setiap amalan yang kita lakukan bukan hanya untuk kebaikan fisik semata, tetapi juga untuk pembersihan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.